Makan sekuteng pakai terasi. Orang ganteng mau orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Narji. Nama panjang Sunarji. Bapak dari Keranji, ibu asli Beji. Hobi saya mengaji di rumah Pak Haji. Pulangnya dapat berkat 2 biji. Saya akan melakukan orasi. Orasi kali ini adalah solusi di tengah polusi. Kita tahu udara semakin buruk. Lebih buruk daripada nasib kalian. Saya akan mencari solusi. Solusi yang pertama untuk mengatasi solusi adalah saya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Karena orang nganggur nggak kemana-mana. Jadi udara nggak kotor. Karena kalau kotor mirip muka dia. Solusi yang kedua untuk menyelesaikan masalah polusi adalah merubah moda transportasi. Saya akan menghapuskan ojek online atau ojek pangkalan. Saya rubah dengan ojek gendong. Karena kalau digendong kita tidak mengeluarkan polusi. Paling betis lu pada pecah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjadi korban polusi? Iya, ketahuan ya. Mukanya jadi gelap, kena abu bis ya. Ibu juga kayaknya kena polusi nih, Bu. Ibu badannya jadi kayak orang kena stunting, Bu. Ini nanti kalau insya Allah saya jadi apa? Saya juga gak tahu, karena kalau gak dibantu saya gak jadi. Jadi tolong dibantu ya. Kalau nggak dibantu saya nggak jadi apa-apa ya. Pok-pok-pok jadi apa? Saya bingung, saya Sunarji kok jadi Sutarno. Pada pagi hari ini saya senang sekali bisa ketemu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya tahu datang ke sini karena kesusahan. Lihat tuh muka-muka Anda, muka-muka dipotong goceng. Nanti kalau saya jadi, insya Allah semuanya ke rumah saya. Kita nyari kerja bareng-bareng. Karena motivasi saya nyalek juga karena saya nganggur. Kamu jangan ketawa ya. Nanti kalau saya jadi, kamu saya belikan 2 buah gigi. Karena kalau kamu gigi seperti itu, kalau senyum lucu ya. Jadi kamu kalau senyum itu kayak gerbang TK. Mungkin nanti kalau saya sudah jadi, jalan ini sudah tidak seperti ini. Semua jalan ini akan rata oleh air. Nanti kalau saya sudah jadi, kameramen sudah tidak lagi manggul-manggul kayak begitu. Karena kalau saya jadi, dia saya pecat. Nanti kalau saya jadi, insya Allah, ibu udah gak diri gitu lagi, Bu. Karena ibu udah lumpuh. Nanti kalau saya jadi, insya Allah, yang rambut-rambut kayak begini, insya Allah udah gak ada lagi model kayak begitu. Karena kalau saya udah jadi, nanti rambut Anda udah botak.